Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah ada sukacita hari ini? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi kondisi memang membuat kita seringkali lelah ya, menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, apalagi dengan ditambahnya situasi politik ya. Jadi pandemi, plus politik, bahkan dampaknya di ekonomi juga itu membuat kita lelah, Bapak Ibu. Sehingga seringkali kehilangan sukacita. Tapi hari ini kita mau belajar. Rasul Paulus ingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir. Di dalam segala sesuatu, amen, nyatakan kepada Tuhan melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Amen. Mungkin kalau berdoa ya Bapak Ibu dengan permohonan, kita mungkin cari tempat khusus sehingga kita bisa konsentrasi. Tapi dalam hal ucapan syukur, Bapak Ibu bisa melakukan di mana saja, ya, kapan saja. Waktu kita bekerja pun kita bisa mengucap syukur. Dan inilah rahasia bahwa ternyata doa bukan hanya sebuah permohonan, tetapi amen, juga ucapan syukur. Amen. Nah, yang luar biasa di dalam firman Tuhan, mari kita melihat bagaimana doa dan ucapan syukur itu dinyatakan melalui persembahan, atau boleh juga disebut sebagai persembahan. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20 dikatakan, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Jadi di dalam situasi yang mencekam, sekian lama ada di dalam bahtera, lalu hari itu mereka boleh keluar menikmati udara segar dan bebas, maka dalam ucapan syukur Nuh mempersembahkan korban. Dan apa akibatnya? Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Akibatnya Bapak Ibu, Tuhan mencabut kutuk dan kebinasaan yang seharusnya dihadapi oleh orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, sebaliknya apa yang Tuhan berikan? Maka ayat 22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Betapa dahsyat ucapan syukur, doa, persembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Karena dampaknya itu kehidupan dan di dalam segala kelimpahan. Amen. Nah, di dalam tema kita hari ini, kita ada di dalam Mazmur 141. Coba lihat ya. Di dalam Mazmur 141 ayat yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Daud betul-betul mengerti apa yang terjadi dengan kehidupan Nuh, dengan bahtera Nuh, dan akhirnya dia katakan, dia menyimpulkan bahwa doa itu di hadapan Tuhan seperti persembahan ukupan dan persembahan korban. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa persembahan ukupan itu ada di ruang kudus. Bersamaan dengan persembahan ukupan, bau-bau harum yang menyenangkan hati Tuhan, berupa dupa, berupa kemenyan dan sebagainya, itu disertai dengan nyala api, kandil atau pelita yang tidak boleh padam di ruang kudus. Sehingga ini menggambarkan kepada kita, doa-doa kita, ucapan syukur kita, permohonan kita itu seharusnya menjadi
dupa yang harum di hadapan Tuhan sepanjang hari, tidak pada waktu-waktu tertentu. Demikian juga pada waktu kita melihat korban, persembahan korban, maka biasanya ini dilakukan di pelataran, ya. Bagaimana sidang jemaat atau umat Israel datang, mereka membawa korban dengan tujuan berbagai macam. Ada yang menghapus dosa kalau mereka berdosa. Mungkin mereka disembuhkan sebagai pentahiran. Lalu juga bisa jadi sebagai nasar karena mereka berjanji kepada Tuhan. Dan bahkan waktu mereka mendapat berkat, panen-panen, maka mereka datang mempersembahkan korban. Bapak Ibu, kalau mempersembahkan korban ini sifatnya insidental. Mungkin pada waktu-waktu ibadah kita datang membawa persembahan untuk korban untuk Tuhan. Tapi setiap hari persembahan yang kita bawa adalah ukupan. Inilah ucapan syukur. Dan hari ini kita sedang belajar bagaimana doa-doa kita itu sebagai persembahan. Bersama kita hari ini wilayah timur 2, ya. Area timur 2 dengan wilayah timur 3, ya. Saya perkenalkan Bapak Santoso. Selamat datang, Pak, ya. Demikian juga hadir wilayah timur 4. Dan kali ini tidak asing bagi kita, Bapak Stanley. Ya, selamat datang, Pak. Dan juga Departemen Sosial, Bapak Pendeta Melvin. Ya. Shalom, shalom. Beliau akan memberi banyak informasi tentang kegiatan sosial dari gereja kita. Baik, sebelum kita lanjut, kita mau memuji menyembah Tuhan dan kita akan mengawalinya di dalam doa. Ya Tuhan, aku berseru kepada-Mu. Haleluya. Datanglah segera kepada-Ku. Ya, Yesus. Berilah telinga kepada suara-Ku. Oh, ya. Haleluya. Waktu Yesus. Aku berseru kepada-Mu. Ya, ya Tuhan. Biarlah doaku adalah bagi-Mu. Amin. Seperti persembahan ukupan. Amen. Dan tanganku yang terangkat. Glory. Seperti persembahan korban. Amen. Pada waktu petang. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu mendengar. Amen. Seruan hatiku. Amin. Ku cari wajah. Haleluya. Ku panggil
Saat umat mencari wajah-Mu.
Tuhan, kami datang kepada Bapa. Ya, kami bersyukur kepada Tuhan. Amen. Kesempatan Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bisa berhaf dengan gembala kami Bapa. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah kami. Amin. Amin. Kami percaya Roh Kudus yang memimpin acara ini, acara Bapakku. Ya Tuhan, mari Tuhan, Kau menjamahkan masing-masing pribadi Tuhan saat ini Bapa. Amin. Saat ini Tuhan, kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan saat sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian-kesaksian Bapa. Baik itu dari wilayah Timur 3, Timur 4 Bapa. Kiranya kesaksian-kesaksian ini Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarnya Tuhan. Karena ini adalah bukan suatu kebetulan Tuhan, tetapi ini adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan melalui kesaksian ini semuanya kami diberkati Tuhan. Begitu pula Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjamah kami semua, kami masing-masing pribadi Tuhan. Hikmat-Mu mengalir kepada kami semua, sehingga kami semakin mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, shalom. Shalom. Sehat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, seperti pujian tadi, kalau kita benar-benar sungguh mencari wajah Tuhan, pasti kemuliaannya akan dinyatakan. Amin. Hari ini pasti ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa juga yang bisa kita dengarkan dan kita amini. Nah, ini kita akan dengarkan kesaksian dari Pak Santoso. Silakan Pak Santoso dari Timur 3. Terima kasih pada hari ini ada kesaksian jemaat di Duku Setrobaru Utara Gang 3. Namanya Bapak Bagio, orangnya satu keluarga yang istri juga pekerja, suaminya dulu kerja di bank ya, di security. Yaitu pada pandemi mulai bulan, enggak salah bulan 2 atau bulan 3, bulan 3 akhir ya. Itu selama 2 bulan itu berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada gangguan dikit apapun, maksudnya dalam arti keuangan ya, ekonomi ya. Terus akhirnya sekitar habis hari raya itu sing istri itu kerjanya mulai dikurangi jamnya. Dalam arti cuma satu minggu itu kerjanya tiga kali ya. Itu di sana tuh staffnya diletih Senin, hari Rebo dan Sabtu gitu, milih ya, milih hari liburnya. Ya, terus sing suatu saat sampai berjalan sampai sekitar bulan 9 ya. Itu dengar suaminya di kan kerjanya kontrakan ya, kontrakannya diberhentikan ya. Sing laki diberhentikan ya. Terus sing perempuan tadi masih berjalan kerjanya masihan sampai bulan 9 juga ya. Ya itu memang Tuhan tuh sungguh
luar biasa. Amen. Bagi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Amen. Ya, keajaiban tuh ada ya. Bulan 9 tuh anaknya yang perempuan itu ya ngelamar pekerjaan ya diterima ya. Jadi ini awal bulan 10 itu orang tuanya yang laki itu di PHK ya. Sing anak yang perempuan itu bekerja dengan mulai dapat pekerjaan bulan 10. Amin. Yang perempuan begitu juga istrinya itu mulai bulan 10 itu kerjanya mulai aktif kembali. Itulah bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan setia. Amin. Tuhan pasti akan menolong dalam umatnya. Amin. Dan kepada jemaat yang setia itu tadi. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Memang ya Bapak-bapak, kalau misalnya kita menaikkan doa-doa dengan serius, dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga pasti akan serius loh dengan kita. Puji Tuhan. Mungkin dari Pak Stanley ada Timur 4, silakan. Ini Ibu Endang, ini saudaranya Ibu Prastiwi, Pak. Nah, dia itu terkonfirmasi kena COVID-19 itu di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu dia sudah di karantina selama 20 hari di rumah. Terus waktu dia di karantina ini, dia ada dokter yang selalu mengawasi, selalu kontrol dia, terus lalu minum ramuan-ramuan dari Cina, buatan Cina. Akhirnya waktu diperiksa kembali, ternyata COVID-nya itu sudah hilang. Sedangkan waktu dia belum minum obat-obatan itu sampai berkali-kali tes swab, terus hasilnya tetap positif. Sampai dia ini putus asa. Jangan-jangan ini saya ini akan meninggal, itu ya, mulai pikiran-pikirannya yang mengganggu pikirannya seperti gitu, Pak ya. Akhirnya melalui doa, dukungan doa dari saudaranya, yaitu doa dan air mata, gitu ya. Doa dan air mata itu mengubah semuanya, Pak. Amin. Sehingga sampai saat ini Ibu Endang ini mengalami kesembuhan dan tidak sepertinya tidak terjadi apa-apa. Puji Tuhan. Karena dia sendiri punya teman kantor sama juga kena COVID itu, tapi meninggal gitu ya. Jadi ini kita melihat bahwa kalau kita mengandalkan doa kita dan disertai dengan tetesan air mata, itu pasti Tuhan mendengar. Amin. Ya itu khususnya Ibu Endang ya. Itu Tuhan akan tolong terus sempurnakan. Mungkin ada lagi Pak Santoso? Oh ya, ada lagi. Ini ada ini. Suster ya. Kerjanya di rumah sakit swasta ya. Suster itu enggak ya, dalam COVID-19 ini ya. Itu juga berdampak dalam psikis, dalam kehidupan mereka ya. Dia melayani di rumah sakit, tapi itu masih ada rasa itu ya, rasanya ya takut. Ada ketakutan ya. Berhubung dia tuh punya tanggung jawab sebagai suster itu tadi, kedua juga pekerjaan, juga ketiga dia anak Tuhan, dia terus berdoa. Tiap hari itu berdoa, dia merasa takut. Karena apa? Sudah kadang nek pelayan melayani dia di pekerjaan itu pakai seperti yang APD lengkap. APD lengkap ya, seperti itu. Terus dia suatu bulan 7 kemarin itu betul-betul ada perjuangan untuk anaknya yang barusan lulus SMP, dia kan mau mendaftar ke SMK. Dia tuh bercita-cita tuh pengen anaknya tuh masuk negeri di Surabaya. Ya, di Surabaya. Ternyata ada sekolah di sana, ini akhirnya gagal. Tuhan akan dia, Tuhan memberi hikmat kepada ibu ini. Memberi hikmat, terus akhirnya dampak yang mau pendaftaran yang sedikit agak mendesak terakhir itu, dia tuh larinya ke Jombang. Ya, ke Jombang juga di negeri yang cukup terkenal di Jombang ya. Dia tuh akhirnya bisa masuk di Jombang, diterima di Jombang ya. Terus hikmahnya dia, bagi dia, karena apa? Di Jombang, di negeri itu, dia didapat itu. Dulunya ibunya sekolahnya juga di situ. Itu yang ketiga. Yang kedua, juga dia bisa ibaratnya merawat mbahnya yang di desa. Karena dia di sini, bapak ibunya di sini. Kadang-kadang memang orang tuanya sing laki itu kadang kerjanya di luar kota ya. Kadang-kadang kerjanya ikut kapal gitu loh ya. Jadi ini
ya sing luar kota ya, itu hikmahnya seperti itu. Ya. Dia diterima di negeri. Juga memperhatikan ya, orang tua. Ya, juga bisa meramut orang tua ya. Banyak. Karena bagi kita orang yang percaya manusia tuh beda dengan Tuhan cara berpikirnya. Rencana Tuhan tuh berbeda. Jadi kadang-kadang manusia mintanya seperti ini, tapi Tuhan beda. Ya. Tapi tidak berbeda jauh. Ya. Ya. Dalam arti kita tuh ya minta ya kadang ini tapi tidak terlalu jauh. Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memberkati keluarga. Ini dari kesaksian Ibu Widya di Kalilom Tengah sekolahan Gang 5. Ya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kadang ketakutan kita membuat kita sulit Bapak Ibu ya, apa ya, merasa sulit. Tapi ketika kita datang berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan seperti buka jalan, betul ya, ya Bapak Ibu ya? Betul, ya. Ya mungkin ada tambahan lagi Pak Stanley. Ya, seperti tadi Pak Santoso bilang itu adalah rencana Tuhan, Pak ya. Nah, ini rencana Tuhan juga di kehidupan Daniel, anaknya Bu Iwan. Waktu itu dia badannya dia waktu kerja tiba-tiba dia kena apa ya? Seperti vertikonya tinggi, tiba-tiba dia itu enggak sadar gitu. Lalu diperiksa ke IGD. Periksa sampai 2 kali di IGD itu, lalu disuruh dokter katakan ini harus masuk kamar, masuk rumah sakit. Nah, waktu dia masuk ke rumah sakit ini itu tanggal 5 November, Pak. Waktu dia masuk ke rumah sakit itu dia harus 10 hari. Masuk di rumah sakit. Waktu dia masuk rumah sakit itu diperiksa semua, termasuk di swab semua segala macam. Itu hasilnya negatif. Sampai dia keluar dari rumah sakit sini dia tidak mengerti apa sakitnya gitu, enggak ditemukan sakitnya. Nah, ini saya katakan tadi, bahwa ini adalah rencana Tuhan. Ternyata waktu dia sakit itu teman-temannya itu bekerja. Tetap bekerja karena mereka ini kan satu tim. Satu tim itu ternyata dalam tim ini mereka ini 13 temannya itu kena positif semua. Lalu ada yang satu meninggal. Jadi waktu tanggal 18 setelah dia keluar dari rumah sakit, dia masuk kerja kembali tanggal 18 November itu, dia dapat kabar bahwa temannya dia satu timnya itu, satu divisi itu meninggal dunia gara-gara COVID. Terus yang di swab itu 13 orang positif yang kena. Setelah itu beberapa hari kemudian satu orang lagi meninggal. Jadi inilah rencana Tuhan. Kita nggak mengerti. Memang karena kita berpikir loh, kenapa ya saya bisa masuk rumah sakit? Ada apa dengan saya kan gitu Pak ya? Tetapi ini adalah rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan khususnya Daniel yang saat ini. Ya, puji Tuhan. Itulah kiranya memberkati kita semua. Ya, Tuhan melindungi dia. Ya. Glory Jesus. Hari ini juga bersama dengan kita ada perwakilan dari Departemen Sosial. Nah, ini yang tidak kalah luar biasanya. Kira-kira nih Pak, ini ada Pak Melvin nih ya. Depsos itu apa sih? Mungkin boleh dijelaskan mungkin Pak Melvin ya. Oke, terima kasih. Iya. Shalom. 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 Pak Gembala, rasanya begitu cepat waktu berlalu. Iya. Gak terasa. Depsos ini sudah 3 tahun. Pada awal kita berdiri tahun 2018 di periode semester pertama April 2018. Sebenarnya gambaran secara jelas yang dimaksud dalam pembicaraan-pembicaraan dengan Pak Gembala, saya belum nangkap sama sekali. Depsos itu mau apa gitu loh. Nah, di sini saya mau saksikan bagaimana Tuhan tuh bekerja. Amen. Ketika kita taat saja, lakukan saja, sambil jalan Tuhan tuntun terus. Nah, akhirnya mulai kita start April 2018. Nah, disitulah bentuk pertama kali ada beberapa aktivitas kegiatan dari Depsos, yaitu PIKDU. PIKDU itu
adalah pusat informasi kebutuhan dan usaha. Nah, saya melihat bahwa dengan pandemi ini saya baru tahu maksud Tuhan. Tuhan bekerja dan Dia mempersiapkan segala sesuatu sebelum pandemi. Nah, PIKNU ini adalah di mana seluruh jemaat yang kita inginkan mereka terlibat di situ, itu mereka bisa menyampaikan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka usahakan di dalam PIKNU itu. Dan sekarang ini PIKNU ini ramai sekali, bukan main. Ramai sekali dan banyak laporan transaksi terjadi di masa pandemi ini. Orang-orang yang tadinya hanya pembeli-pembeli sekarang jadi penjual. Banyak dari jemaat kita yang mungkin tadi cuma bekerja di perusahaan atau di kantor, di toko, sekarang pun mereka kreatif. Akhirnya mereka menjual kreativitas mereka di situ. Dan ini membantu sekali. Sampai saya bersyukur, Tuhan Engkau baik. Amin. Ternyata Tuhan persiapkan apa yang Tuhan taruh di hati Pak Gembala, dan itu kami kerjakan. Ternyata itu bermanfaat bagi jemaat. Nah, ada kegiatan yang kedua, yaitu Bimbels. Ya, selama sebelum pandemi, Bimbels ini, bimbingan belajar ini jalan. Tapi karena ada pandemi, karena ada protokol kesehatan, maka untuk sementara waktu kita tidak jalankan. Tetapi minat dan perhatian dari orang tua murid itu sungguh luar biasa, karena di Bimbels ini mereka menemukan bahwa anak-anak mereka bisa berkembang, bertumbuh, baik secara pengetahuan dan kemudian semangat mereka belajar. Di situ ada kita juga latihan belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Mereka juga diajarin matematika, fisika, kimia, pokoknya IPA. Nah, tadinya ada anak-anak yang sulit sekali mengerjakan tugas-tugas. Tetapi dengan ikut bimbel, mereka jadi semangat, mau belajar. Ada tuntutan, karena mereka mengerti sekarang, oh, caranya bagaimana mengerjakan, jadi itu membuat mereka semangat. Dan ada kegiatan yang ketiga di Departemen Sosial ini, yaitu aerobik khusus untuk kaum wanita, ya kan? Sementara untuk kaum wanita, untuk pria belum. Ya, karena memang yang bersemangat sekali untuk aerobik itu kaum wanita. Dan itu dikelola oleh Ibu Erna Tan. Waktu sebelum pandemi memang itu jalan, tapi pandemi ini mereka off dulu. Dan kegiatan yang keempat yaitu konsultasi kesehatan. Nah, itu saya catat, saya lihat dalam laporan yang dibuat sebelum pandemi itu. Jadi bulan Januari tahun 2020 ini itu sudah 914 orang yang kita layani untuk tes darah, kolesterol, asam urat dan tekanan darah tinggi kalau nggak salah, begitu. Dan 914 orang. Yang paling banyak itu waktu ada 300 orang itu waktu ulang tahun GSC yang ke-50. Iya Pak Gembala, ya. Itu banyak sekali yang ikut tes itu. Banyak sekali. Nah, untuk sementara memang untuk konsultasi kesehatan mungkin mereka bisa langsung kepada dokter-dokter yang ada, tetapi untuk tes darah sementara belum. Nanti kalau sudah normal kembali kita jalankan lagi. Nah, ada lagi kegiatan yang masih jalan sampai sekarang, yaitu konsultasi hukum. Hukum, ya. Hukum, konsultasi hukum. Luar biasa, waktu itu juga saya agak sedikit stres waktu pertama kali untuk mengelola konsultasi hukum ini, karena mencari jemaat yang memang advokat, pengacara. Banyak lulusan hukum sih, tetapi yang sudah punya sertifikat pengacara itu, advokat, sulitnya bukan main. Tapi ya Tuhan tuntun. Pak Gembala yang datang beritahu saya, Pak Melvin,
itu Pak Lamhot itu hubungi saya. Iya kan? Dia mau ikut melayani, mungkin ada jemaat yang ini yang masalah hukum. Oh iya, baru saya ingat. Oh iya, Pak Lamhot. Akhirnya saya temui dia dan puji Tuhan sampai sekarang Pak Lamhot itu bergabung di konsultasi hukum. Ada banyak kasus yang kecil-kecil ya yang bisa diselesaikan, dan ada satu kasus besar yang orangnya sampai sudah di penjara akhirnya bebas. Ya bebas, Pak Gembala tahu itu ya, bebas itu. Dan saya bersyukur bahwa melalui Depsos ini Tuhan sudah pakai untuk memberkati. Amen. Banyak jemaat. Nah sekarang ini kegiatan yang masih lagi berlangsung itu Baksos. Sejak pandemi itu kan 2020 bulan April kita sudah mengadakan Baksos sampai hari ini, bulan ini. Nanti ada lagi ya Pak Gembala ya. Itu sudah 5.740 paket yang kita sudah bagikan kepada jemaat. Jemaat yang memang terdampak oleh corona ini, COVID-19. Mereka yang mengalami di PHK, kehilangan pekerjaan, yang kehidupannya memang sulit sekali, akhirnya mereka bisa menerima bantuan Baksos ini. Nah, disinilah yang membuat saya bersyukur sekali. Ternyata jauh sebelum COVID ini ada, Tuhan sudah siapkan Depsos ini. Satu lagi Pak Arifin, saya ingat waktu kita kerjasama dengan universitas untuk pajak-pajak. Nah, itu sangat membantu sekali Pak Gembala. Jadi waktu Depsos itu juga akan mengadakan konsultasi pajak, ternyata Tuhan kirim universitas UPH. Kebetulan mereka punya program untuk memberikan penjelasan soal pajak dengan apalagi waktu itu yang ada lagi sedang ramai itu tax amnesty. Dan akhirnya kami kerjasama dan jemaat kita banyak dibantu soal pembuatan pajak mereka, usaha mereka. Ya, itu jadi betul ya. Jadi Depsos ini memang dari jemaat, oleh jemaat, untuk jemaat, dan bagi sekeliling kita juga. Amin. Sekian banyak Depsos itu yang melayani ya jemaat juga Pak Melvin. Iya. Jemaat, dari jemaat memang. Iya, dari jemaat. Guru-guru untuk bimbel itu ada 27. Sebenarnya 27 sampai sekarang. Cuma karena lagi off mereka. Ya, terus kalau dari dokter itu sudah sekitar 13 dokter yang terlibat untuk konsultasi kesehatan. Kalau pengacara sih baru satu kita pengacara. Mungkin ke depan nanti Tuhan kirim lagi. Ya. Ya, begitu kasih. Terima kasih, kiranya Tuhan akan terus menolong dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak kita sadari, doa-doa kita, ucapan syukur kita sangat mempengaruhi apa yang akan kita hadapi ke depan. Amen. Kita ada di Kitab Wahyu ya. Sejenak saya akan membawa sidang jemaat kepada Kitab Wahyu, di mana di dalam Kitab Wahyu kita juga melihat tentang doa. Di dalam Wahyu pasal yang ke-8, kita akan melihat Wahyu pasal yang ke-8. Nah, di dalam ayat yang pertama dikatakan, ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ada apa sunyi senyap? Kita lihat ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas.
dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta. Jadi kita bisa melihat doa-doa kita itu bersamaan dengan pembakaran ukupan kemenyan. Nah, dan apa yang terjadi? Ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Hasilnya kita lihat ayat yang 5, lalu malaikat itu mengambil pedupaan, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkan ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi doa itu sangat mempengaruhi surga. Amen. Dan juga sangat berpengaruh terhadap bumi. Bayangkan waktu doa itu dilepas, maka ada kesenyapan di surga, lalu ada gemuruh di bumi. Artinya bahwa dampak dari doa itu dahsyat. Amen. Bagi yang ada di bumi. Bagaimana dia mendatangkan hal-hal yang menakjubkan. Nah, itu yang terjadi. Yang sakit disembuhkan. Amen. Yang susah Tuhan beri penghiburan. Yang di dalam berbagai macam kesulitan Tuhan tolong. Amen. Nah, sehingga sekali lagi betapa pentingnya doa dan ucapan syukur. Karena itu sebuah persembahan kita di hadapan Tuhan. Waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, yang jelas pertama, Tuhan senang. Amen. Dan kalau Tuhan senang, pasti ada sesuatu yang terjadi. Amen. Ada banyak hal yang dikerjakan Tuhan waktu dia senang. Dia akan menyambut kita, dia akan memeluk kita, dia akan memberi apa yang kita inginkan. Bahkan lebih dari apa yang kita doakan, Tuhan berikan kepada kita. Amen. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana kalau selama ini Tuhan sepertinya doa-doa kami mental, belum terjawab dan sebagainya. Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu menjadi tanggung jawab kita. Nah, hari ini kita belajar dari Sakaria. Ini WPDA kita di pasal yang kedua. Mari kita akan melihat yang pertama. Aku melayangkan mataku melihat tampak seorang pemegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemana engkau ini mau pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Bapak Ibu, hari ini menjadi kesempatan bagi kita. Saat kita di dalam situasi-situasi yang sulit, Tuhan sedang memperhitungkan seberapa panjangnya, lebarnya untuk doa-doa kita. Kapasitas doa kita, Tuhan ingatkan kembali. Kalau kita hanya sekedar biasa-biasa, ya Tuhan tahu, nanti terserah Tuhan, maka doa-doa kita, Bapak Ibu, kurang di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita mencoba melihat apa yang Tuhan perhatikan dalam hidup kita, ternyata Tuhan sangat memperhatikan dan sedang mengukur berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa dalamnya doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan hasilnya apa, Bapak Ibu? Di dalam ayat yang 5. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Waktu doa-doa kita naikkan begitu besarnya, begitu luar biasanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi kemuliaan bagi doa-doa kita. Nah, seperti biasa, waktu kita belajar tentang doa, kita tidak bisa melewatkan seorang yang namanya Daniel. Daniel ini luar biasa. Daniel di dalam Perjanjian Lama hampir-hampir kapasitasnya seperti Yohanes di dalam Perjanjian Baru.
Daniel hampir mengetahui semua rencana Tuhan, kehendak Tuhan melalui visi, misi, mimpi. Bahkan dia bisa menerjemahkan mimpi. Luar biasa, dia sepertinya tahu persis isi hati Allah. Nah, orang-orang seperti inilah yang begitu dalamnya. Nah, nanti kita akan melihat Daniel ini yang pertama ya. Pada waktu orang mencari kelemahannya, ternyata justru di dalam doanya inilah yang dianggap sebagai kelemahan yang bisa dijatuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari itu di pemerintahan Raja Darius, orang-orang yang cemburu, yang iri melihat prestasi Daniel, mencoba menjatuhkan, cari kelemahan, tidak ditemukan. Tetapi waktu dia berdoa, nah di sini Bapak Ibu, memang pada zaman dulu kala, ya, apakah itu kekuasaan, itu sangat dekat dengan dewa, Tuhan, berhala, jimat kalau orang sekarang bilang. Kalau orang itu hebat, berarti dia punya jimat yang luar biasa. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Siapa dewanya, siapa Tuhannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Darius pada waktu dia memerintah dan dia menguasai sebagian besar wilayah dunia ini, kesombongan mulai muncul. Dan dia katakan, dianjurkan oleh anak buahnya untuk membuat patung dan menyembah. Sekali lagi, Bapak Ibu, menyembah seorang manusia bagi Daniel itu tidak mungkin. Dan itu tidak menyurutkan doa-doanya. Waktu dia tahu Darius sudah menandatangani surat itu, sekali lagi dia naik ke lantai dua di rumahnya. Dia membuka pintu jendelanya menghadap ke Yerusalem. Dan selama tiga kali dia lakukan doa, tetap dilakukan hari itu dengan tidak takut dan gentar. Apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, mari kita melihat yang kedua. Di dalam ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang di dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Luar biasa, Daniel dianggap sebagai biji mata Tuhan. Siapa yang menjamah Daniel, dia menjamah Tuhan sendiri. Dan apa yang terjadi ayat 10? Bersorak-soraklah, ya. Bersukarilah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Allah langsung merespon. Dia katakan, aku bersamamu Daniel. Dan apa yang terjadi? Daniel dimasukkan gua singa. Dan kita tahu singa-singa terkatup mulutnya. Sebab ada Tuhan yang bersama dengan Daniel. Ada perlindungan bagi orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon kepada Tuhan, mengucap syukur. Ada perlindungan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, di dalam ayat yang ke-11. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan waktu itu dan akan menjadi umatku. Dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Dampak yang ketiga yang luar biasa, Bapak. Waktu Daniel ternyata lolos dari gua singa itu, maka Darius katakan seluruh negara di bawah pimpinannya, mereka harus menyembah Allahnya Daniel. Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Ini dampak ya. Sehingga di situ dikatakan seluruh atau semua umat, semua bangsa akan diam di tengah-tengahmu. Karena ada Tuhan di antara kita. Dan lihat ayat yang ke-13. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Artinya berdoa, memohon, bersyukur. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Waktu kita berdiam diri dengan berbagai macam persoalan kehidupan kita, lihat Tuhan tidak tinggal diam. Dia berdiri di atas tahtanya dan dia membela kita. Amin. Satu cerita yang luar biasa, Stefanus. Pada waktu dia katakan, Tuhan ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, doa ini luar biasa di hadapan Tuhan. Stefanus mengampuni orang-orang yang menghujam dia,
melempar batu kepada dia yang membuat dia mati hari itu. Dan Tuhan di sebelah tata Bapa di surga berdiri menyambut Stefanus kembali ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa-doa permohonan kita, doa-doa ucapan syukur kita, mari kita perbesar kapasitasnya. Amen. Karena disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amen. Karena disitulah perlindungan Tuhan dinyatakan. Amen. Dia akan diam bersama-sama engkau. Dia akan menyertai engkau. Amen. Dan yang ketiga, Dia tidak pernah tinggal diam. Waktu kita berdoa, memohon dan bersyukur kepadanya, maka di surga Dia berdiri untuk menolong kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, aku menutup mata dan berseru kepadamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat ke dikasih Tuhan. Seberapapun berat beban-beban kita, ingat firman Tuhan katakan, nyatakan itu. Amin. Katakan itu kepada Tuhan. Doakan dalam permohonan, di dalam ucapan syukur. Amin. Percayalah, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi doa kita. Amin. Di depan layar Bapak Ibu bisa melihat, hubungi kami waktu Bapak Ibu mengalami berbagai macam masalah. 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Amin. Dan kita percaya apa saja yang kita minta, waktu kita sepakat, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Amin. Hari ini kita akan berdoa untuk jemaat yang diwakili oleh wilayah Timur 3 dan Timur 4. Mari kami persilakan. Ya, di Timur 3 ada yang minta bantuan doa, terutama pertama dari Bapak Arto yang sakit mata, nanti diminta doa supaya ada penyembuhan dalam hati seperti itu. Ya. Yang kedua adalah Ibu Sekar yang sudah lama tuh sakit
paru-paru atau sesak napas ya. Kalau jalan ya enggak terlalu jauh gitu, seperti itu sakit itu. Yang ketiga adalah Bapak Daniel, suaminya Ibu Ani, anaknya Bu Sunarti ya, itu stroke sudah lama. Ya ada 2 tahun dah, minta bantu doa supaya pulihkan kembali dalam kehidupan mereka. Karena apa? Dia masih orang semangat, ingin bekerja kembali gitulah. Yang ketiga, yang keempat adalah Ibu Maryam, istrinya Bapak Sujarno, yang sekarang ya masih kena stroke ya, masih belum dalam arti pemulihan. Yang kelima adalah Bapak Bagio yang tadi kita saksikan, dia minta bantu doa untuk pekerjaan, hal pekerjaan. Itu aja Pak Gembala. Ya baik, mungkin dari timur 4. Dari timur 4, Bapak Tian pun kena stroke, suami dari Ibu Ani yang pertama. Lalu yang kedua Ibu Titin, di mana kaki kirinya itu mulai dari lutut sampai pinggang itu terasa nyeri, Pak. Terus yang ketiga Pak Wiryanto, saat ini dirumahkan. Kami kita berdoa agar perusahaannya bisa bangkit kembali. Amin. Pak Wiryanto bisa kerja seperti sedia kala. Lalu yang keempat kita berdoa kepada Pak Dedi, di mana lukanya sudah mengalami kesembuhan, agar tetap terus mengalami kesembuhan, tidak sehat, mengalami kelukaan lagi. Itu aja dari timur 4, Pak Gembala. Puji Tuhan. Dari catatan yang kami terima, baik melalui telepon maupun melalui gembala-gembala area, mungkin Pak saudara kita Kevin bisa menyampaikan. Ya, tadi di timur 34 sudah disebutkan ya. Ini saya sampaikan, ada 2 orang di utara yang juga sakit memohon kesembuhan, kemudian 8 orang yang ada di barat ya, jemaat kita yang juga sakit, 3 orang di selatan yang sakit. Kiranya Tuhan akan tolong, ada sekitar 11 orang ini ya. Sorry, ya 13 orang. Kemudian ada 2 orang di timur yang juga sedang mengurus keluarganya. Ya, kita berdoa kiranya Tuhan akan tolong terus ya. Dan 2 orang di barat yang bergumul tentang pekerjaan, Pak Gembala. Jadi kiranya Tuhan akan tolong. Itu saja, Pak Gembala. Baik. Itulah yang menjadi beban-beban kita hari ini yang kita pergumulkan di dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, sekali lagi kita naikkan pujian ini dan kita akan berdoa. Di matamu
pada akhirnya Bapa, dari segala yang apa yang kami hadapi hari-hari ini, kami melihat masih ada harapan. Amin. Waktu kami datang kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan menyambut kami. Amin. Tuhan tidak pernah menolak waktu kami datang kepada Tuhan. Seperti seorang anak, kami datang menghampiri Bapa yang di surga. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa yang mengerti dan memberikan jalan keluar pada setiap kami. Bapa yang tidak pernah menolak. Bapa dalam kasih sayang-Mu, kami percaya dan kami datang kepada-Mu. Kami membawa beban-beban kami yang berat hari-hari ini, Tuhan. Sungguh Bapa, bukan hal yang mudah mengatasi hidup hari-hari ini. Dan kalau sampai hari ini kami masih tetap di dalam kasih karunia Tuhan, itu bukan oleh kuat gagah kami. Sehingga tidak ada satupun yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu. Biarlah dalam sujud dan menyembah, kami mau mempersembahkan doa-doa kami. Amen. Untuk kemuliaan-Mu, untuk kebesaran-Mu. Amen. Sebab waktu kami meninggikan Engkau, maka kami pun akan ditinggikan. Amen. Tuhan akan membawa kami naik lebih tinggi. Amen. Membawa kami di dalam keberhasilan-keberhasilan kami. Kesehatan kami. Kesehatan kesempurnaan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami percaya semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, dengan berlutut, dengan sujud, kami datang kepada-Mu. Kami membawa saudara kami, Tuhan, Bapak Tian pun kiranya Tuhan tolong dengan stroke-nya. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan sudah lakukan sampai hari ini, kiranya Tuhan akan teruskan. Untuk Ibu Titin, Tuhan, dengan nyeri di pinggang dan lututnya, kiranya Tuhan tolong supaya dia bisa melakukan berjalan dengan baik dan tidak ada sakit di dalam tubuhnya. Kami berdoa untuk Pak Wiryanto, Tuhan, dengan pekerjaan. Engkau tahu beban-beban yang kami hadapi hari ini. Kau yang memelihara burung di udara, yang menghiasi bunga di padang, Kau juga akan memelihara anak-anakmu. Amin. Kami berdoa, Tuhan, untuk Pak Dedi yang sudah mulai disembuhkan. Ya Tuhan, tolong agar ini tidak menjadi luka kembali. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Pak Harto, Tuhan, setelah operasi mata. Ya Tuhan, berikan kesempurnaan. Sekalipun kondisi fisiknya yang sudah tua, tapi kami percaya pertolongan Tuhan, ya dan amin. Amin. Dan Tuhan sempurnakan penglihatannya. Amin. Untuk Ibu Sekar, Tuhan, dengan sakit di paru-paru dan sesak napas, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Dan Tuhan jamah dan bersihkan paru-parunya. Amin. Dan boleh bernafas dengan lega. Amin. Untuk Pak Daniel yang stroke, kiranya Tuhan tolong agar ada pemulihan. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong, dan juga Ibu Maryam dengan stroke-nya. Bapa, kami menyerahkan mereka berdua ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri akan bekerja sehingga urat saraf yang bisa bekerja kembali. Dan mereka boleh pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Dan untuk Pak Bagio, Tuhan, dengan pekerjaannya, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan pekerjaan. Tuhan sendiri yang akan menolong dia. Amen. Sebab kami percaya anak Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja, dia akan mendapatkan pekerjaannya. Amen. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk sidang jemaat kami yang di utara, yang di selatan, yang di barat, yang di tengah. Tuhan, banyak beban-beban yang harus mereka hadapi hari ini. Dan sekali lagi, waktu kami datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Amen. Amen. Apapun masalah kami, Amen. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun kau berada, letakkan tanganmu yang kiri di bagian yang sakit. Kalau engkau tidak ada masalah sakit penyakit, letakkan tangan kirimu di dadamu untuk masalah-masalahmu. Dan tangan kananmu terangkat kepada Tuhan. Amen. Bapa, engkau melihat sidang jemaat. Apa yang terjadi dengan mereka hari ini? Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama
Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Amen. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Ya. Yang tidak mempunyai pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Amen. Kalau mulai ada perselisihan, pertengkaran di rumah tangga, Tuhan pulihkan. Amen. Sehingga kasih itu mewarnai, kebahagiaan itu ada di dalam kehidupan mereka. Ya. Sebab Tuhan menghendaki kami anak-anak-Mu di dalam kehidupan yang baik, Amen, yang sehat, dan yang sejahtera. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan mendengar, Amen, Tuhan akan menjawab doa kami, dan akan memulihkan kami. Amen. Sebab kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Haleluya, mari yang percaya katakan, Amen. Amen. Puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam House Family bersama dengan Gembala hari ini. Salam dari kami untuk jemaat di mana Bapak Ibu melayani. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan, Amen, sehingga dalam pelayanan kita nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Amin. Kami juga menyapa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama dengan kami sampai hari ini. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan. Amin. Kami juga tetap membuka bantuan doa bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan bantuan doa bagi setiap permohonan-permohonan doa, atau mungkin ada kesaksian-kesaksian tentang doa-doa Bapak Ibu yang sudah dijawab oleh Tuhan. Bisa sampaikan kepada kami, telepon kami di sini, dan biar kami boleh terus berdoa dan kami boleh melihat kesaksian-kesaksian luar biasa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Akhir kata, kami seluruh pelayan Tuhan yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di House Family minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.